Baik, kita lanjut pembelajaran hari ini. Rasa nggak sih kalau di kelas kita itu rasa nggak nyaman, nggak bebas untuk belajarnya, terutama di kelas warna ini? Iya sih. Kalau aku nggak sih, enak-enak aja. Soalnya gimana ya? Dia tuh memaksa kita untuk memahami apa yang disampaikannya dia, sedangkan kita tidak bebas untuk memilih mana yang cocok atau mana yang baik lah untuk kita gitu. Menurutku bapak itu baik sih, karena kan bapak itu ngajarin kita supaya kita nggak asal-asalan menjawab. Tapi enggak loh, kita kan murid, pernah ya kita membaca. Lagian apalagi ini pas diskusi, bapak itu tuh selalu memotong apapun yang kita sampaikan harus sesuai dengan apa yang dipikirkannya, padahal kan kita harus berkembang. Iya. Kayak gitu loh. Iya sih, berarti sebenarnya yang salah kan hanya cara mengajar bapak itu ya. Iya sih. Tapi apalah mau kita buat, kayak malah kita sebagai murid kan cuma bisa menerima di sini. Nah itu dia yang mau aku umumkan. Bagaimana kalau kita melaporkan hal ini kepada wali kelas kita? Siapa tahu kita dapat solusi yang baik. Karena kan kalau kita memaksakan dari kita sendiri, pastinya nggak bisa. Karena kan memang kayak yang kamu bilang tadi, kita murid di kelas ini. Gimana kalau kita laporkan ke wali kelas? Janganlah, nanti kita bermasalah. Nanti kita masuk orang BT lagi, nilai kita pun bermasalah. Bukan gitu maksudku, tapi kita melaporkannya dalam artian kita ingin mendapatkan solusi, bukan memberikan pengaduan dalam bentuk negatif. Kan kita pun sebagai murid kan harus belajar dengan nyaman, supaya kita mendapatkan pelajaran itu dengan baik, bukan ditekan. Bahkan nanti, ya ini menurutku aja ya, nilai kita pasti jelek lah di akhir semester ini. Kalau aku ikut aja sih, kalau itu memang jalan yang terbaik. Ya udahlah, nantilah pulang sekolah kita itu coba ke orang-orang. Ya nanti pulang sekolah kita pergi ke kantor wali kelas ya. Permisi bang, boleh masuk pak? Silakan masuk, Kak. Silakan masuk, Kak. Terima kasih, Pak.
masakan pas diskusi loh pada bapak. Itu kan seharusnya memberikan apa yang kami tahu untuk apa sesuai dengan yang kami baca. Tapi ini malah kami kena marah terus pak. Iya pak, seperti itu. Baiklah, permasalahan ini akan saya bawa ke poin diskusi rapat pas sekolah. Terima kasih ya pak. Terima kasih ya pak. Iya, sama-sama nak. Sudah kami bilang ya pak ya. Terima kasih pak. Terima kasih ya pak. Perkembangan sekolah kita sebaiknya kita sebagai guru-guru dapat mendengarkan pendapat dari anak-anak kelas kita, sehingga sebagai contoh Pak Pandu bisa mendengarkan anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya yang jelas. Begitu Pak Pandu. Begini ya Pak Pandu, setiap pengajar kan punya caranya masing-masing. Bapak punya cara, saya punya cara, dan begitulah cara saya. Jadi tolong berfungsi urusan masing-masing, tidak usah urusi cara saya. Baiklah Pak, bagaimana dengan Bapak Ibu sekolah? Oh, begitu, begitu saja untuk semester ini kita coba cara mengajar Bapak Pandi, apakah nilai anak-anak baik atau sebaliknya. Senarai terkena penyakit jantung dan hipertensi pak. Oh gitu ya pak. Pak Parlin, Pak Parlin sudah sadar pak. Pak Parlin, saya di mana? Bapak sekarang lagi di rumah sakit pak. Tadi siang bapak jatuh pingsan di kantor. Dan kami mendapatkan hasil dari pemeriksaan dokter bahwa bapak terkena penyakit jantung dan juga hipertensi pak. Dan Pak Fahri, bahwa kata dokter itu diakibatkan karena stres berlebihan, Pak. Jadi itu, Pak. Untuk selanjutnya, Pak, kami menasihatkan Bapak bahwa untuk kedepannya lagi, Bapak ketika mengajar di kelas, kiranya Bapak terlalu memikirkan masalah pada murid. Ya, dan juga mungkin Bapak bisa mengurangi marah-marah Bapak, Pak. Kiranya Bapak semakin sehat untuk kedepannya ya Pak.